sih ya sekarang apa namanya, maksudnya itu PH kalau ngelihat bintang utama sepertinya apa namanya menjadi garansi kesuksesan sebuah film gitu. Jadi nggak ngelihat kualitas akting lagi. Tapi well, saya nggak bisa menyalahkan. Tapi kan tadi Bang Gunawan udah mengatakan ya, kalian ada semua ya, bahwa ternyata itu cuma di hari pertama gitu. At the end tetap penting kualitas acting untuk dimiliki. Kalau dari anak sendiri tuh kecewa nggak sih kak akhirnya kok? Nggak apa-apa, kalau saya sih ngajarin anak kecewa itu nggak usah lama-lama gitu, karena hidup ini memang begitu adanya, up and down ya, nggak semua orang yang ngerti nggak, kegagalan atau ketidakberhasilan itu bagian dari kesuksesan kalau menurut saya, dan buat saya itu menjadi, saya ingin itu menjadi motivasi buat dia membuktikan lagi nanti di masa yang akan datang gitu. Kalau saya sih udah, saya bilang juga dari dulu, saya sih, saya dari 12 tahun di dunia entertainment, ya casting 1000 kali casting, apa namanya, 1000 kali casting, gagal ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti akan ada yang berhasil gitu. Tapi problemnya memang agak mengecewakan, karena ya waktu itu agak nggak, tidak etisnya, karena udah tanda tangan kontrak, udah latihan dengan 2 minggu itu udah latihan gitu dengan coach sutradara, coach acting. Oh berarti udah masuk tahap reading? Udah reading, udah tanda tangan kontrak dan udah reading, terus tiba-tiba mungkin owner of the PH, ah dia nggak populer gitu, ya gimana mau populer, orang baru mulai dunianya, baru mulai gitu, gimana mau populer gitu. Tapi artinya ya sangat menyayangkan akhirnya jadi apa namanya ya, saya nggak spesifik ngomong ke anak saya ya, maksudnya sangat disayangkan bahwa akhirnya kalau ada orang-orang dimanapun kalian berada, terutama di desa-desa yang punya potensi tapi nggak punya follower, nah itu dia gitu, itu sangat disayangkan. Tapi ya mudah-mudahan ya, kalau hukum alam, seleksi alam kan memang apa namanya ya, berlian itu sulit ditemukan, ya mutiara itu kan sulit ditemukan gitu. Tapi ya akan ada saatnya dia menemukan jalannya, insya Allah. Berarti udah dapat udah pro shooting lagi nggak mbak setelah kejadian itu? Akhirnya ada tawaran? Belum lagi konsentrasi, sekarang mau naik ini soalnya lagi pendidikan dulu. Maksudnya lagi ini kan kelas 3 ya lagi. Oh ujian. Nanti mungkin setelah itu dia akan menemukan jalannya lagi. Saya membebaskan anak saya menjadi apa yang dia inginkan, tapi ya harus serius dan konsekuen. Tapi emang kalau nggak larang untuk anak tuh ikut di Jakarta atau harus kemana? Enggak. Saya nggak melarang. Yang mana yang dia suka, yang mana dia passionate gitu ya. Saya yang satu pengen jadi atlet. Yang mau kamu passionate di apa namanya drama, pengen jadi aktor gitu. Tapi serius. Aku nggak diterima itu. Semangat yang kamu berikan itu gimana tuh? Oh saya cerita, nggak apa-apa. Itu bagian dari apa namanya? Bagian kegagalan tuh bagian dari keberhasilan. Gak mungkin orang berhasil tanpa kegagalan, tuh gak mungkin. Gitu, dan gak ada sesuatu yang instan. Gak apa-apa kamu baru 1 kali gagal. Kalau saya bilang saya ibu udah puluhan ratusan kali gagal.